Keindahan penuh nebula mata kucing atau yang disebut dengan NGC-6543 terungkap dalam tampilan baru dan mendetail dari teleskop luar angkasa Hubble NASA. Gambar dari Advanced Camera for Surveyors atau ACS Hubble menunjukkan pola tepat sasaran berupa 11 atau bahkan lebih cincin konsentris atau cangkang di sekitar Cat's Eyes atau mata kucing. Setiap cincin sebenarnya adalah tepi gelembung berbentuk bola yang diproyeksikan ke langit. Itulah sebabnya ia tampak terang di sepanjang tepi luarnya. Pengamatan menunjukkan bahwa bintang tersebut mengeluarkan massanya dalam serangkaian pulsa dengan interval 1.500 tahun. Gejolak ini menciptakan cangkang debu yang masing-masing mengandung massa yang sama dengan gabungan massa seluruh planet di tata surya kita atau masih hanya 1% massa matahari. Cangkang konsentris ini membentuk struktur berlapis kulit bawah di sekitar bintang yang sekarat. Pemandangan dari Hubble seperti melihat bawang bombay dipotong menjadi dua sehingga setiap lapisan kulitnya terlihat jelas. Pola tepat sasaran yang terlihat di sekitar nebula planet mengejutkan para astronom karena mereka tidak menyangka bahwa episode hilangnya massa di akhir hidup bintang akan terulang setiap 1.500 tahun. Beberapa penjelasan telah diajukan, termasuk siklus aktivitas magnetis yang acak mirip dengan siklus bintik matahari di matahari kita. Aksi bintang pendamping yang mengorbit di sekitar bintang yang sekarat dan denyut bintang. Nebula mata kucing yang disebutkan dalam beberapa sumber terletak sekitar 3 ribuan tahun cahaya dari Bumi.